Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews Papua. Gubernur Papua Lukas NMB menghimbau agar masyarakat dapat menghindari berbagai konflik yang terjadi di atas tanah Papua. Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB menegaskan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Papua agar selalu menghindari berbagai konflik yang terjadi akibat pilkada maupun berbagai faktor lainnya yang dapat merugikan masyarakat sendiri sebab harga masyarakat asli Papua sangat mahal. Banyak orang Papua mati karena penyakit. Mati karena penyakit HIV, mati karena minuman keras, mati karena narkoba, mati karena terbunuh oleh TNI Polri atau OPM. Ya, mati karena konflik-konflik sosial, konflik peran suku, peran pilkada, dan seterusnya. Ini konflik-konflik yang terjadi. Hampir sebagian besar di orang Papua mati karena itu. Gubernur menambahkan setiap pemimpin yang menjabat baik di provinsi maupun kabupaten kota agar bisa menjaga daerahnya lebih baik karena orang Papua mati dari berbagai bentuk konflik yang terjadi. Gubernur juga berharap siapapun yang nantinya akan menjadi pemimpin, baik bupati maupun gubernur nanti, harus bisa menggiring masyarakat agar menghindari berbagai konflik yang terjadi akibat pilkada maupun masalah lainnya yang timbul dari berbagai faktor di masyarakat. Freddy Numbuba, iNews TV Jayapura memberitakan.